cari bis ke Magelang. Ya halo, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini hari ketiga di Jogja, hari terakhir di Jogja. Nanti malam kita sudah harus ke Magelang. Kemarin sempat ke mana? Dari hiking di Purbalingga, terus ke Purwokerto, naik kereta ke Jogja. Dan ke Jogja kita nginap di Bantul, ada pesantren di sana. Terus hari ini atau tadi malam kita sudah ke kota Jogja bersama Mas Irfal. Dan pagi ini kita sarapan daerah mana nih, Pak? Imogiri, sarapan bubur dan sup, ada telur. Setelah ini kita mau kembali ke Jogja lagi ya, kota Jogja, untuk istirahat di sana. Ini ada teman-teman. Oke, guys, insyaallah nanti sampai di video berikutnya. Pantau terus, nanti sore atau malam kita akan OTO Magelang untuk kegiatan di sana selama beberapa hari. Oke. Okay. Nah, ini sarapan pagi kita hari ketiga di Jogja. Pak Faiz. Buburnya bukan aneh sih, tapi baru bagi saya. Soalnya bubur pakai telur sama sop. Nih, lihat. Sarapan pagi di Jogja. Nah, di sini jadi kita tadi dari daerah Bantul. Nah, mampir ke sini nih. Ini sepanjang ini warung-warung semua buat menyediakan sarapan atau makan. Ya, makan sehari-hari lah. Ini lihat. Jogja. Lanjut. Gak ada orang. Aman ya? Siap. Syukuran, Pak. Nah, ini dia, guys. Dan tiba di pesantren Binbaz. Ini kita dikasih fasilitas kamar khusus dari Irfal. Mas Irfal ini anak pimpinan pondok pesantren. Jadi, insya Allah kita benar-benar dilayani. Ada kopi, air. Dan inilah sekilas ruangannya. Dispenser juga, sama kita ada kamar mandi. Ini tanpa kamar mandinya. Untuk sore kali ini kita diajak ke salah satu tempat wisata yang ada di kota Jogja, yaitu Puncak Sosok. Tiba di Puncak Sosok malam hari. Kita langsung menuju ke lokasi aja. Yo. Puncak Sosok, wah masya Allah ini. Foto. Gimana enaknya? Oh, itu ada warung-warung.
unik banget. Oke guys, ini kita udah hari akhir di Jogja di Pesantren Binbas. Sekarang kita akan OTW terminal untuk cari bis ke Magelang. Ini mobil sudah siap mengantar ke terminal. Ayo kita. Ada yang sini rapiin kita dulu. Siap, siap, siap. Yo, salah satu terminal di Jogja. Gimana, sudah siap meninggalkan Jogja? Dia arah Wonosobo. Jogja Wonosobo, Mas. Lewatnya Magelang nanti. Bis Eka. Magelang, Mas, Magelang. Magelang. Ah iya. Magelang nanti. Belum datang ya? Iya. Belum datang. Setengah Magelang. Oh. Jam 10. Oh, yes. Dibilang ini kan itu mobilnya dia muter balik lah kan, sono balik sini apa kan, balik sono dia, balik arah nanti akhirnya ke Gerabak. Woi, dia muter. Nanti lah, nanti. Aduh. Ini Mas Papa sesuai di aplikasi bukan? Iya. Subhanallah. Lama gak ketemu loh. Gurumu nih Mas. Mas Abdurrahman. Iya. Subhanallah. Ya, siap. Yuk. Sesuai aplikasi ya? Iya. Dilihat di titiknya. Alhamdulillah. Masnya kok lama di jalan ya? Aduh. Baru bangun saat. Baru. Suaranya hilang Mas, kayaknya trek-trek seharian ini. Udah makan belum nih? Mau makan lagi ya? Nanya orang. Makan sih Mas. Yuk, ayo. Nasi goreng boleh, nasi goreng. Nasi goreng pernah. Nasi goreng kapan? Belum pernah. Apa tuh? Ya pakai air ya. Di apain air? Ini nasi goreng tapi ada kuah. Ya, nasi goreng aja lah. Anu, dia mie goreng, mie instan. Kita makan malam dulu nih, baru tiba di Gerabak. Minumnya es ini juga apa apa. Ya sama aja kayak. Iya. Lu ada.
menguji pelanggan. Tadi kayak 15 setengah jam kayaknya ada nunggu nasi gorengnya. Lebih ya, setengah jam lebih ya. Ngobrol lama. Sepertinya ciri khas mereka tuh lama menguji konsumen. Sabar enggak untuk makan gitu loh. Andong. Pendakian di pagi hari ini rasanya sangat berat karena kami baru tiba di Desa Grapa kurang lebih jam 2 dan kami harus bersiap-siap kembali untuk melakukan pendakian ke Gunung Andong jam 3 lewat 37 menit. Jadi kami cuma punya waktu istirahat sekitar 1 jam setengah. Bekas capek dari pendakian Gunung Selamat rasanya belum selesai, masih kerasa sampai saat ini. Namun pagi hari ini, kami sudah harus bagaimana mempersiapkan diri untuk melakukan pendakian di Gunung Andong. Pos 1, yuk lanjut. Dia. Astagfirullah. What the fuck? Ya Allah ya Rabbi. Masyaallah. Horas. Eh, horas. Apa? Bukan horas, horas itu dari mana? Apa? Enggak tahu sih. Kita dari Papua, guys. Papua, guys. Papua, Papua. Jadi beda. Kalau horas itu Medan. Batak ini Papua. Papua. Terus ke atas ini puncak udah dekat. Alhamdulillah. Kita udah sampai puncak Gunung Andong, guys. Cuman pagi ini cuaca banyak kabut sehingga kita nggak bisa lihat pemandangan.
kita ke atas lagi dikit. Akan pergi dan menyajikan pemandangan yang ini, kita lihat nanti. Oke. Gunung Andong merupakan salah satu gunung terendah yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Magelang. Bagi teman-teman sebagai pemula dalam melakukan pendakian, maka Gunung Andong sangat tepat pilihannya untuk melakukan pendakian. Alhamdulillah sudah sampai di puncak. Selesai sudah pendakian Gunung Andong pada pagi hari ini. Ini OTW balik ke bawah, pulang ke Gerabak. Perkemahan. Ya, kemah-kemah di sini area perkemahan. Rame. Oke guys, alhamdulillah telah selesai pendakian Gunung Andong pagi hari ini dengan cuaca yang kabut begitu tebal. Pemandangan sekitar sini tidak begitu kelihatan, tapi alhamdulillah lancar semuanya. Dan sekarang waktunya kita turun ke bawah. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikannya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan sekali lagi yang belum bergabung silakan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.